Halo pemirsa Akavan, Akavan ya, Akavan. Saya Alan Keribu. Saya Alan Keribu. Saya akan mereview nih. Produk Lungkomas yaitu bakso ayam. Bakso ayam produk Lungkomas diproduksi di Denpasar, Bali. Jadi bakso ayam produk Lungkomas ini terbuat dari daging yang berkualitas, bahan yang berkualitas. Ada produk kemasan begini, pres seperempatan, ada produk curah. Jadi Lungkomas melayani grosir, eceran, dan reseller. Yang mau jadi agen silahkan hubungi nomornya Lungkomas atau di lungkomas.com. Bisa juga langsung ke WhatsApp-nya di 0813 3773 1985. Jadi produk Lungkomas ini ya, produk Lungkomas ini sudah masuk di swalayan-swalayan seperti di Tiara Dewata, di Super Ekonomi, di Delta Dewata, seperti di Arta Dewata, di Hardis dan sebagainya, atau juga di catering-catering atau hotel atau agen-agen seperti agen Indososis dan Setia Perdana. Jadi pemirsa Akavan, jika kalian domisilinya sekitaran Denpasar akan mendapatkan free ongkir untuk pembelian di Lungkomas. Semua produk sudah didiskon 10%. Jadi kalian yang tinggalnya di seputaran Denpasar ya, bisa mendapatkan free ongkir untuk pembeliannya. Jadi produk Lungkomas itu banyak. Ada nugget, ada bakso ayam, ada bakso ikan, nugget ayam, nugget ikan. Banyak jenisnya nugget itu, ada cilok crispy, ada nugget koi, nugget cinta, stick, kaki naga ya. Banyak macamnya. Ada 22 item. Jadi untuk penggemar bakso ya, atau ibu-ibu hamil bisa memilih produk yang berkualitas dari Lungkomas karena dibuat dari bahan daging yang tidak mengandung kulit dan lemak. Silahkan hubungi Lungkomas. Harganya murah nih, harganya murah. Dijamin murah. Atau bisa juga di Gojek, GoFood, atau juga bisa di swalayan-swalayan sudah saya sebutkan tadi. Lungkomas ini sudah mendapatkan izin dari Balai POM dan produknya sudah sampai di Kalimantan Timur juga, di Pulau Jawa juga. Jangan lupa ya, untuk yang produk-produk yang berkualitas dari Lungkomas ini bisa menyehatkan, bisa memberikan energi untuk aktivitas hari-hari, bisa memenuhi kebutuhan protein tubuh kita, mencegah anemia, mendukung proses metabolisme tubuh kita, menjaga kesehatan otak karena diproduksi dengan tidak dengan lemaknya. Demikian informasi dari Akavan, semoga bermanfaat untuk pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.